Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua dalam YouTube channel live untuk sesi taklimat dan panduan pemilihan package dan hala tuju kejaya murid-murid tingkatan 4 SMK Dato' Haji Muhammad Reza bagi tahun 2021. Baiklah, kita akan adakan 2 hari taklimat berkenaan dengan pemilihan subjek ataupun package elektif serta panduan pemilihan kelas tingkatan 4. Jadi cikgu harap semua murid-murid tingkatan 4 sudah pun bersedia maklumkan dengan rakan-rakan bahawa kita ada taklimat berkenaan dengan package tingkatan 4 sebagai panduan kepada kamu semua untuk memilih elektif kamu dan juga kelas kamu semasa di tingkatan 4. Walaupun kita tak bersemuka tapi kita jalankan prosedur seperti biasalah. Okey. Jadi kita akan ada beberapa siri taklimat berkenaan dengan mata pelajaran yang ditawarkan dalam pakej tingkatan 4 ini nanti bersama-sama dengan guru kanan mata pelajaran dan juga ketua-ketua panitia. Okey, jadi untuk permulaan slot kita pada pagi ini, cikgu mempersilakan Cikgu Muhammad Isa bin Noor, penolong kanan pentadbiran, mewakili Tuan Pengetua untuk menyampaikan ucapan alu-aluan kepada semua murid tingkatan 4 SMK Dato' Haji Muhammad Reza. Dipersilakan Cikgu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada ibu bapa dan juga murid-murid tingkatan 4 SMK Dato' Haji Mereza dalam program yang kita panggil sebagai sesi penerangan tentang pakej pemilihan subjek ataupun mata pelajaran tingkatan 4. Yang akan kamu pilih selepas saja sesi penerangan yang disampaikan yang memerlukan penelitian dan pemahaman yang jelas daripada setiap murid tempat. Sebagaimana yang kita tahu, saya di sini untuk menyampaikan ucapan mewakili pengetua lah. Ini pengetua yang ada hal ini, jadi dia mengucapkan salam takzim kepada ibu bapa dan juga murid tempat. Jadi selamat belajar, selamat kembali ke sekolah untuk sesi 2021. Dan kita sedia maklum pada minggu ini kita sudah masuk minggu yang kedua sesi pembelajaran. Walaupun ke tempat berada di rumah bersama murid yang lain, kecuali terlima 2020 saja yang berada, tapi sesi pembelajaran merupakan satu yang berterusan. Jadi sama ada kita di rumah ataupun di sekolah, jadi tetap pendidikan perlu dilaksanakan, bukan saja memenuhi kawasan negara tapi juga untuk keperluan pendidikan kita, kerana pembelajaran itu adalah sebenarnya pembelajaran yang sepanjang hayat. Okey, jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, dalam suasana COVID 19 masih lagi berlangsung dan kita sekarang dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan bagi seluruh negara. Jadi kita kena mengubah suai cara pembelajaran kita bagi memenuhi kehendak bukan saja individu tetapi juga untuk keperluan negara. Jadi
dalam keadaan ini suasana pembelajaran kita ni agak memerlukan sedikit kesabaran, kerana kita sekarang ni belum lagi mengalami suasana seperti ini yang PDPR yang di rumah ni, ya. Jadi suasana ni kita kena faham dan kena ibu bapa dan juga murid kena faham dan ikuti dengan sabarlah. Okay, jadi untuk tingkatan 4 ni, sebagaimana yang kita sedia maklum, pada tahun lepas tidak sempat diadakan PT3, ya. Dan juga peksa akhir tahun pun juga kita sudah rancang tapi tidak sempat diadakan. Jadi untuk murid tingkatan 3 yang naik ke tingkatan 4 ni memerlukan beberapa kriteria lain yang perlu diikuti sebagaimana yang ditetapkan oleh kementerian bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran di tingkatan 4 dan seterusnya mengambil SPM pada tahun hadapan. Oleh itu nanti saya percaya kaunselor dan juga guru-guru ataupun juga ketua bidang, ketua panitia dan guru subjek akan menerangkan tentang subjek khususnya dari segi skop dan juga kelulusan ataupun kemampuan yang ada kepada pelajar bagi membolehkan mereka ditempatkan di tas ke tempat khususnya bagi memilih elektif ataupun pilihan bagi mata pelajaran berkenaan. Jadi buat masa ini kita dah masuk pada minggu kedua, murid-murid tepat cikgu percaya sudah pun mengikuti mata pelajaran teras yang terdiri daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, sains, matematik, pendidikan Islam ataupun pendidikan moral. Jadi 6 mata pelajaran ini kita panggil mata pelajaran teras, ya, yang diadakan, yang kita ajarkan dahulu sebelum kamu ditempatkan di kelas-kelas tertentu mengikut elektif yang akan kamu ambil nanti. Jadi nanti melalui sesi penerangan ini diharapkan kamu faham dan dapat memilih jurusan sesuai. Bagaimanapun pemilik ini sebenarnya juga mengambil kira perkara-perkara yang lain seperti keputusan akademik kamu semasa tingkatan 1 dan 2 dahulu. Dan juga ujian-ujian yang dijalankan oleh unit bimbingan konseling yang kita panggil ujian psikometrik yang menilai minat, bakat, keboleh kamu, kecenderungan kamu, supaya sesuai dengan diri kamu. Jadi harap, cikgu harap kamu dengar teliti dan nanti akan ada senarai pilihan. Sebab Kementerian Pendidikan Malaysia telah menawarkan banyak subjek yang sebenarnya kalau kita tengok memang berdasarkan kemampuan dan minat murid. Sebab sekarang pun kita dalam era sekarang ini memang berorientasikan murid. PDP pun berorientasikan murid. Jadi minat dan kualiti murid penting, ya, selain daripada prestasi akademik mereka bagi pemilihan pakej tingkatan 4 ini. Dan walaupun bagaimanapun ini juga bergantung kepada kemudahan yang ada di sekolah. Umpamanya penawaran subjek tertentu, contohnya kalau macam sains komputer, itu ada kriteria tertentu. Begitu juga elektif MPW juga oleh kerana bilangan tempat terhad, jadi selalunya hanya sekitar 20 orang murid sajalah yang boleh dipilih bagi mengikuti kelas MPW ini, ya. Begitu juga dengan kelas yang lain. Jadi sebenarnya elektif ini sangat sangat penting bagi setiap murid kerana ini ada kaitan dengan jurusan yang akan kamu ikuti selepas habis tingkatan 5 nanti. Jadi itu yang penting dapat cikgu perkatakan di sini. Diharapkan melalui taklimat ini dekan murid akan dapat lebih pencerahan bagi memastikan mereka dapat belajar dengan baik dan sesuai dengan keboleh dan minat mereka. Jadi cikgu ucapkan selamat mendengar taklimat dan kalau boleh masing-masing ada catatanlah, catatlah perkara-perkara yang perlu untuk dicatat. Sebab selain pada mendengar ini kita perlu mencatat bagi mengingat perkara-perkara yang disampaikan oleh guru-guru yang akan menyampaikan ceramah sebentar tadi. Jadi sekian daripada cikgu. Selamat belajar. Sekian, terima kasih.
Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Isa bin Noor atas ucapan alu-aluan yang disampaikan sebentar tadi. Jadi sekarang ni kamu semua, murid-murid tingkatan 4 SMK Dato' Haji Muhammad Isa, kamu akan mendengar taklimat berkenaan dengan mata pelajaran yang ditawarkan dalam kelas-kelas tertentulah semasa kamu di tingkatan 4 ini. Jadi penerangan taklimat ini penting untuk kamu dengar, dan maklumat itu kamu boleh kongsi dengan rakan-rakan kamu yang lain yang tidak berkesempatan untuk bersama dalam YouTube live ni. Okay, taklimat berkenaan dengan mata pelajaran di bawah bidang sains dan matematik akan disampaikan oleh guru kanan mata pelajaran, iaitu Puan Alina binti Arif. Dengan segala hormatnya, cikgu mempersilakan Puan Alina untuk menyampaikan taklimat tersebut. Dipersilakan. Okey, assalamualaikum pada semua. Okey, pada semua anak-anak murid cikgu. Okey, sebelum cikgu mulakan, cikgu nak perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu, Cikgu Alina binti Arif. Okey, cikgu adalah ketua bidang sains matematik di sekolah kita. Okey. Sebelum cikgu tunjukkan slide show, okey, cikgu nak beritahu di bawah bidang cikgu untuk tingkatan 4, kita ada 4 mata pelajaran, 4 atau 5 mata pelajaran utama. Kita ada fizik, kimia, bio. Okay, fizik, kimia, kimia, biologi, matematik tambahan serta sains komputer. Okay. Okay, untuk mata pelajaran fizik, okay, kita boleh tengok slide yang dipaparkan. Okay. Slide pertama, saya suka matematik. Saya minat sains, saya rajin, saya suka mengira, saya suka mencuba, saya rajin, saya tidak mudah putus asa dan yang pentingnya saya nak belajar fizik. Okey, kita tunggu. Okey, tengok slide yang kedua. Okey, cabang-cabang fizik. Okey, untuk makluman semua, fizik dia ditawarkan di dalam kelas 4 Azam ya. Okey, cabang-cabang dunia fizik. Okey, kat fizik kita akan belajar yang berkaitan pengangkutan, sistem cakrawala dan cuba tengok gambar kat tepi tu. Apa gambar tu? Masing-masing tahu kan nama? Nama dia, okey, semua ni menggunakan sistem fizik. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, hala tuju ilmu fizik. Okey, kita belajar fizik, apa hala tuju kita? Okey. Kita boleh jadi guru, pensyarah, pakar fizik, astronot, jurutera dan kita boleh terlibat dalam nuklear, aero angkasa, awam, elektrik, mekanikal, biofizik, arkitek serta dalam medik, dalam perubatan juga ada kaitan dengan fizik, iaitu fizik kesihatan. Okey. Fizik sebenarnya tak susah. Okey, jangan dengar cakap orang. Orang kata fizik susah, fizik tak nampak. Kita belajar zarah, zarah melantun sana sini apa semua kita tak nampak. Tak apa. Yang penting, student mesti rajin mencuba dan rajin buat latihan. Okey, ramai dah student kita ambil fizik dan ramai juga yang berjaya. Jadi tak ada masalah. Yang penting sifat murid tu sendiri. Okey, cikgu fizik, saya cikgu perkenalkan, cikgu fizik yang akan mengajar kamu untuk tingkatan 4 adalah Cikgu Mufidah. Okey, dia yang akan mengajar fizik tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Okey, subjek yang seterusnya. Okey, kita tunggu admin masukkan slide matematik tambahan. Okey, matematik tambahan. Okey, semua orang tahu apa itu matematik tambahan. Okey, matematik tambahan sekolah kita akan diajar di kelas 4 Azam. Kelas sains tulen. Okey, kita ada dua cikgu yang pakar mengajar matematik tambahan, iaitu kita ada cikgu Nora Syikin serta cikgu Syahril. Okey, semuanya rasa cikgu kenal dengan cikgu Nora Syikin dan cikgu Syahril? Okey, slide kita yang kedua. Itu dah slide ketiga. Okey, slide kita yang seterusnya. Okey, kepada cikgu, pesanan daripada cikgu Nora Syikin serta cikgu Syahril, dia mengucapkan syabas pada murid-murid yang ada cita-cita untuk masuk ke kelas Azam dan mempelajari mata pelajaran AdMath. Okey. Okey, anda pasti suka dengan cabaran yang ada nanti dan anda mesti bersedia dengan soalan-soalan kebat yang terdapat di dalam matematik tambahan. Okey, slide kita seterusnya. Okey, slide kita seterusnya. Sementara admin tengah memasukkan bahan. Okey, slide ketiga menerangkan tentang kelayakan. Okey, kelayakan minima untuk murid boleh mengambil mata pelajaran matematik tambahan. Okey, minima matematik dalam PT3 kalau boleh C. Okey, dan murid dikehendaki menguasai algebra. Okey, ini minima requirement. Okey, tapi cikgu ambil kira juga markah PBD kamu, minat kamu dalam dan berdasarkan juga psikometrik yang kita unit counseling minta kamu buat tempoh hari tahun lepas cikgu rasa. So dekat situlah kami punya kriteria pemilihan untuk menentukan murid tu boleh tak mengambil mata pelajaran sains tulen termasuk matematik tambahan. Okey, tapi jangan risau, matematik tambahan tak susah. Okey, kita ada pakar-pakar kita yang akan ajar kamu. Yang penting kamu sendiri ada minat untuk belajar matematik tambahan. Okey, slide yang seterusnya. Okey, slide seterusnya. Okey, sedikitlah penerangan tentang matematik tambahan. Okey, matematik tambahan kalau ditulis di sini, kita nak membiasakan murid dengan bahan ataupun cabang pekerjaan yang bertunjangkan semua perkara. Okey, sebab kita kena tahu dalam kehidupan kita matematik itu penting. Sama juga macam matematik tambahan. Sebenarnya kita guna benda tu dalam kehidupan kita seharian. Okey, hala tuju di peringkat SPM. Okey, di peringkat universiti. Okey, di universiti akan ada nama-nama lain untuk subjek matematik. Contohnya, asas matematik, calculus, algebra, mekanik, statistik, engineering dan semua tu.
berdasarkan admit yang kita akan belajar dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4 kita ada 10 topik, tingkatan 5 kita ada 8 topik. Semua ni sebenarnya kita dah belajar di menengah rendah. Cuma lanjutannya sahaja. Okay. Pelajar yang mengambil subjek matematik tambahan adalah pelajar yang berketerampilan dalam pelajaran kerana mereka juga akan mengambil subjek-subjek lain seperti fizik, kimia, bio serta akaun. Jadi kalau kamu nak masuk kelas akaun, ada juga subjek admit di dalam kelas akaun. Okay. Murid yang ambil admit, ke mana diorang selepas SPM? Okay. Laluan murid yang ambil admit, dia boleh masuk ke universiti lebih cepat berbanding dengan kawan-kawan yang lain. Tapi dia mesti masuk dulu asasi sains, matrik dan A-level. Kiranya fast track lah pada mereka yang ambil admit ni tadi. Okay, seterusnya cikgu nak terangkan pasal paper. Ada berapa paper dalam admit? Okay, nanti dalam slide seterusnya dia akan menunjukkan admit ada dua kertas. Kertas satu dan kertas dua. Kedua-dua kertas ni nanti tempoh masa menjawabnya adalah 2 jam. Jadi sini cikgu tak ulas lah. Cikgu tak ulas sebabnya nanti apabila kamu masuk ke kelas, guru admit kamu akan terangkan dengan lebih detail tentang paper-paper yang ada di dalam admit ni tadi. Okay, ada masalah sikit dalam slide yang nak ditayangkan. Cikgu baca je eh. Okay. Admit. Apa objektif mata pelajaran admit diterangkan, diterapkan di dalam sains tulen? Okay. Memperkembangkan keterampilan dalam bidang algebra, geometrik, kalkulus, trigonometrik dan statistik. Memperkukuhkan asas kemahiran proses matematik. Memperkembangkan kemahiran berfikir secara kreatif. Okay. Membuat inference dan membuat inference berdasarkan situasi dan kepelbagaian syarat. Dan akhir sekali objektif admit ni tadi menghubungkaitkan matematik dalam kehidupan seharian. Okay. Selain daripada itu, matematik, kemahiran matematik nanti kamu dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan menyelesaikan masalah yang hebat, okay? Kemahiran berfikir aras tinggi, menyelesaikan persoalan yang melibatkan data, menggunakan teknologi untuk menyiasat ataupun menyelesaikan sesuatu masalah ataupun kejadian. Dan admit ni juga sebenarnya dapat menerapkan nilai-nilai murni dan nilai-nilai matematik serta kepentingannya. Dan jangan lupa admit dan matematik ada nilai-nilai murninya dalam kehidupan kita. Itu nanti kita akan belajarlah. Okay. Dan akhir sekali. Macam yang cikgu cakapkan tadi, format peperiksaan SPM nanti akan diterangkan dengan lebih detail oleh cikgu admit kamu. So, mereka-mereka yang bercadang untuk masuk ke 4 azam, cikgu berharap anda cemerlang dalam subjek admit yang kamu akan ambil ni nanti. Tapi yang penting, jangan lupa usaha tu merupakan tangga kejayaan untuk semua. Okay, cikgu dah terangkan fizik, matematik tambahan. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan slide tentang biologi. Yang tinggal sekarang ni biologi dan kimia. Okay, kita tengok slide show yang akan dipaparkan.
Okay, slide seterusnya tentang biologi. Okay, biologi tingkatan 4 2021. Okay, apa dia biologi? Okay, kita sebut fizik, kimia, bio, admet. Tapi apa dia biologi? Okay, biologi adalah kajian tentang segala proses yang berkaitan dengan kehidupan dan hidupan. Ada bezanya kehidupan dan hidupan. Okay, apa dia kehidupan? Apa dia hidupan? Nanti bila kamu join kelas bio, cikgu biologi akan terangkan dengan lebih lanjut. Okay, bidang-bidang dalam biologi. Okay, dalam biologi kita akan belajar pasal botani. Botani ini kajian tumbuh-tumbuhan. Zoologi, kajian tentang haiwan. Microbiology, kajian tentang kehidupan seni. Bioteknologi, lepas tu kita ada nanobioteknologi, lepas tu kita ada bioinformasi. Informasi komputer. Tengok dekat sini, komputer pun masuk dalam biologi. Dan akhir sekali, biologi kita boleh juga belajar tentang kejuruteraan matematik. Kejuruteraan genetik. Okay. Pernah tengok kan dalam TV cerita forensik-forensik ni? Ha, semua tu pun ada kena-mengena dengan biologi. Okay, slide seterusnya, kejaya dalam biologi. Okay. Kita nak jadi apa bila kita belajar bio? Kita nak jadi apa bila kita masuk sains tulen? Okay, so tengok biologi. Kita boleh jadi doktor. Kita boleh jadi ahli mikrob. Ataupun ahli mikrobiologi. Kita boleh jadi jururawat. Kita boleh jadi ahli sains sukan bagi mereka yang minat sukan. Kita boleh jadi cikgu. Kita boleh jadi ahli ekologi. Okay. Kita boleh jadi farmasi. Okay. Kita boleh jadi ahli kaji kuman. Pun perlukan biologi juga. Kita boleh jadi pakar bedah bagi mereka-mereka yang nak jadi doktor. Dan kita boleh jadi saintis. Dan banyak lagi sebenarnya dekat luar sana peluang-peluang pekerjaan yang ada kaitan dengan biologi. Okay. So, seterusnya. Biologi ada di mana? Okay, biologi. Cuba tengok. Minuman probiotik pun kena mengena dengan biologi. Okay. Semua orang kenal kan? Kita punya Tan Sri Datuk Dr. Hisham. Yang tu tak payah explain. Okay. Yang ini Dr. Amalina dengan adik Ainul Madihah. Yang ni nanti bila kamu masuk, cikgu kamu akan terangkan lebih lanjut kenapa cikgu kamu letak gambar ni. Okay. Stephen Hilbert dengan SpongeBob. SpongeBob, macam-macam tahu kan? Animasi SpongeBob, kartun SpongeBob yang sampai sekarang semua orang tengok. Okay, slide seterusnya. Kriteria biologi SPM. Okay, biologi ada dua paper. Paper 1, paper 2 serta ujian amali. Ujian amali ni nanti kita akan buat ujian di makmal-makmal. Macam mana nak buat amali? Okay, macam mana amali dijalankan berdasarkan pembelajaran di tingkatan 4 dan di tingkatan 5. Okay. Siapakah yang layak untuk ambil biologi? Ataupun apa ciri-ciri seorang tu yang membolehkan dia jadi ahli sains dan sebagainya? Okay. Dia mesti minat sains. Okay. Dia mesti suka membaca. Dia mesti suka menganalisis. Okay, sebab bio ni dia banyak. Kita nak korek lagi. Korek kenapa. Kenapa berlaku macam tu. So, dia mesti rajin mencari bahan ataupun sumber-sumber luar. Dan kriteria utama yang kita orang akan tengok untuk subjek fizik, kimia, bio adalah subjek sains kamu di menengah rendah. Okay, itu antara kriteria yang kita orang akan ambil kira juga di samping minat kamu untuk mempelajari sains. Okay. Siapakah cikgu yang akan mengajar biologi di sekolah kita? Okay. Cikgu yang akan mengajar kamu di tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah Puan Milia.
Okey, Puan Melia tak letak gambar dia. Dia suruh kamu kenal sendiri. Siapa Puan Melia? Cik. Ataupun nanti dia akan memperkenalkan diri bila kamu masuk kelas. Kita dah jalankan kelas kita. So, kamu boleh kenal lebih dekat sekali lagi dengan Cikgu Melia kita. So, pesanan Cikgu Melia. Kecil tapak tangan niru kami tadahkan. Kami mengalu-alukan student untuk masuk ke kelas biologi. Okay, dan yang terakhir, slide kita yang terakhir adalah tentang mata pelajaran kimia. Okay, tengok mata pelajaran kimia pula. Fizik sudah, bio sudah, matematik tambahan. So, kita seterusnya ke kimia. Okey, mata pelajaran kimia. Okey. Ini gambar yang diletakkan oleh cikgu kimia kamu ni adalah berkisar tentang kimia di sekolah kita. Cuba tengok gambar-gambar tu, mungkin kamu kenal kakak-kakak kamu yang sebelum-sebelum ni, kakak dan abang-abang yang sebelum ni. Okey, kesemua gambar ni diambil di makmal kimia tingkat 1 blok B. Okey, makmal kimia tingkat 1 blok B. Gambar pertama dan gambar kedua adalah gambar makmal baru. Kita baru naik taraf makmal kimia satu kita. Dan gambar yang ketiga tu adalah makmal kimia dua. Okay. Pengenalan tentang kimia. Okay. Matlamat kimia. Okay. Apa dia matlamat kimia? Okay. Kimia, fizik, kimia, fizik, kimia, bio, matematik tambahan tu semua adalah subjek STEM. Kamu mungkin biasa dengarkan perkataan STEM. Okay, apa dia STEM? Okay, untuk menghasilkan murid berliterasi sains dan memberi pengalaman pembelajaran dalam proses memahami konsep kimia. Okay, membangunkan kemahiran menggunakan pelbagai strategi dan mengaplikasi pengetahuan kimia berlandaskan sifat saintifik serta nilai murni, memahami kesan perkembangan sains teknologi dalam masyarakat. Okey, kalau kamu tengok gambar yang dipaparkan itu, okey, ini adalah student 5 Azam kita. Cuma tahun cikgu tak berapa nak pasti. Dan cikgu yang akan mengajar kimia kamu tahun ni adalah Puan Munisa. Okey, ini cikgu kimia kamu. Okey, kamu kenal dah saya rasa. Okey, seterusnya. Okey, matlamat mata pelajaran kimia. Okey, kita nak menghasilkan murid yang berliterasikan sains dengan memberi pengalaman PDP untuk memahami konsep kimia. Okey, membangunkan kemahiran dan kepelbagaian strategi dan aplikasi kimia berdasarkan sifat ataupun sikap saintifik serta nilai-nilai murni, memahami kesan perkembangan sains dan teknologi dalam masyarakat, berkomunikasi dan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik, menjadikan murid sebagai murid sepayang hanjat dalam pendidikan dan kejaya dalam bidang STEM. Maknanya kalau kamu ambil fizik, kimia, bio, subjek-subjek STEM ni tadi cabangnya adalah subjek cabang STEM. Dia dah ada dah cabang-cabang dia, hala tuju dia sendiri. Okey, slide seterusnya. Okey, ini okey penerangan tentang kimia juga bidang pembelajaran kita. Okey, kimia adalah satu bidang sains yang kita kaji struktur bahan, sifat, komposisi dia, interaksi antara jirim. Itu antara yang kita akan belajarlah dalam kimia nanti. Okey. Perkataan kimia berasal daripada perkataan Arab yang disebut alkimia. Okey.
sebelah tu, jadual sebelah tu adalah topik-topik yang kita akan belajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5. So, tingkatan 4 kita ada 8 bab, 8 chapter. Tingkatan 5, tambahan lagi 5 bab. Okay, so jadi kesemuanya kita akan belajar 13 bab kesemuanya. Okay. Okay, slide seterusnya. Okay, slide seterusnya. Nampak tak huruf A tu? Chop A besar-besar pada siapa kata kimia susah. Okay, siapa kata kimia susah? Okay, cikgu kamu dah cuba elaborate apa maksud kimia. Cikgu tengok sebelah tu. Chemistry. Chemistry is try. Maksudnya, kimia ni kita kena cuba. Mata pelajaran kimia ni kita mesti cuba untuk kita nampakkan apa dia punya hasil. Okay. Tengok. Orang kata apa ulasan daripada kawan-kawan kamu yang lepas. Okay. Selepas diorang belajar kimia, diorang kata kami boleh menjelaskan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kami dan mencari penyelesaiannya. Dan banyak benda kat keliling kita. Semua tu ada diorang punya sifat-sifatnya. Itu yang kita akan belajar nanti. Okay. Lepas tu, kimia is fun. Okay. Kimia membantu kami menerangkan fenomena di sekeliling kami. Okay. Jadi, kimia is fun. Kimia is try. Kita try dulu. Lepas tu, datang keseronokannya dalam kita mencuba tu nanti. Okay. Chemistry is like magic but it is real. Maknanya macam macam ayat tu sendiri. Magic. Kita campur ini, tiba-tiba kita dapat macam ni. Ha. So, keseronokannya datang daripada situ. Jangan risau, nanti bila kamu masuk nanti memang kamu enjoy untuk belajar semua subjek-subjek fizik, kimia, bio, and math. Okay. Ha, yang bawah tu. We love chemistry. Okay, antara contoh ilmu-ilmu chemistry tu, contohnya macam potong bawang. Why does cutting an onion make us cry? Betul tak? Itu potong bawang, lepas tu kita nangis. Kenapa? Dan macam mana nak pastikan supaya benda tu tak berlaku? Itu semua kita akan belajar dalam kimia. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Okay, dan slide kita yang terakhir. Okay, slide yang terakhir ni nanti kita akan tunjukkan beberapa pernyataan murid kita dalam peringkat yang lebih tinggi. Murid-murid sains tulen kita, murid-murid azam kita. Bukan di peringkat sekolah saja dia punya pernyataan. Kita ada pernyataan peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri. Yang cikgu nak tunjukkan ni adalah yang di peringkat lebih tinggi. Sekejap admin masukkan. Okey, sementara menunggu slide tu, okey slide yang terakhir ni dia kami akan tunjukkan projek kimia kita di peringkat kebangsaan. Okey, murid kita menyertai modul teknologi hijau anjuran sentri di Pulau Pinang, USM. USM Pulau Pinang, anjuran USM Pulau Pinang. Okey, tengok gambar tu. Okey, dalam projek ni, murid kita menghasilkan sabun daripada minyak masak terpakai. Dia buat projek, dia kaji minyak masak terpakai. Minyak masak selalunya kita buang. Okey, sebenarnya banyak benda bila kita belajar kimia, kita boleh buat inovasi. Okey, contohnya yang ini, diorang menghasilkan sabun daripada minyak masak terpakai. Lepas tu ada juga
mengolah sisa basuhan mesin basuh untuk menghasilkan air sisa yang terolah, maksudnya air yang boleh digunakan. Okay, menghasilkan bioplastik menggunakan bahan polimer semula jadi. Okay, kulit pisang. Kita buat research and then kita boleh hasilkan bahan bioplastik. Okay. Dan yang terakhir tu, diorang mencipta bot menggunakan air garam sebagai sumber tenaga untuk menggerakkannya. Tak guna bateri. Kita guna air garam tu sendiri. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita kena belajarlah kimia. Banyak lagi. Banyak lagi yang seronok dalam mata pelajaran kimia ni. Okay. So nanti bila kamu masuk kelas kimia, kelas sains tulen. Okay. Macam cikgu cakap banyak tadi lah. Banyak keseronokan yang kita dapat. Okay. Jadi cikgu dah terangkan fizik, kimia, bio serta matematik tambahan. So di bawah cikgu, cikgu ada satu lagi mata pelajaran sains komputer. Tetapi yang ni nanti slot dia akan diterangkan oleh cikgu Wan Rafiq. Okay, iaitu cikgu yang akan mengajar subjek SK. Jadi cikgu harap dengan penerangan yang cikgu bagikan ini dapat membuka minat kamu untuk mengambil kelas sains tulen. So nanti bila kamu dah habis taklimat, kamu boleh fikir dan boleh pilih kelas ataupun elektif yang kamu nak ikut. Okay, jadi akhir sekali daripada cikgu. Cikgu mengalu-alukan kamu ke tingkatan 4. Cikgu mengalu-alukan kamu memasuki kelas azam, okay, kelas sains tulen. Serta cikgu mengalu-alukan kamu mengambil subjek-subjek STEM yang kita ada, iaitu kita ada fizik, kimia, bio, matematik tambahan. Serta kita ada sains komputer. So, sekian dulu cikgu punya penerangan. So, insyaAllah ada rezeki, ada masa. Nanti kita akan berjumpa lagi secara bersemuka untuk PDP seterusnya. Okay, sekian. Terima kasih. Tak dengar. Okay, kita sudah pun mendengar penerangan daripada guru kanan mata pelajaran kita, iaitu Cikgu Alina binti Arif. Dan seterusnya kita akan mendengar taklimat daripada Cikgu Jawahir Bahira binti Arif, iaitu Ketua Panitia untuk Subjek Perniagaan. Okay. Silakan Cikgu Jawahir untuk menyampaikan taklimat tersebut. Sementara itu Cikgu akan cuba share dengan kamu slide daripada Cikgu Nur Jawahir sebentar. Cikgu tengah cuba share dengan Jawahir sebentar. Cikgu tengah cuba share dengan kamu. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, saya Cikgu Nur Jawahir Bahira binti Zulkifli. Saya merupakan guru mata pelajaran subjek elektif perniagaan. Untuk tahun depan, untuk tahun ni yang akan mengajar perniagaan ada dua orang guru. Saya dan seorang lagi Cikgu Nur Majidah. Okay, saya ada sediakan slide tapi mungkin
Kita tunggulah eh. Kalau ada slide tu boleh masuk. Kita tengoklah slide. Kalau tak boleh, saya cuba bagi penerangan dululah. Okey, baik. Subjek perniagaan ni sebenarnya subjek baru yang diperkenalkan dari tahun 2017. Sebelum ni menggantikan subjek perdagangan. Kod subjek ini adalah 3766. Kalau kita compare dari segi dia punya isi-isi perdagangan dengan perniagaan, memang jauh beza dia lah. Okey. Okey, cikgu bagi penerangan dulu lah. Perniagaan ni dia merupakan mata pelajaran elektif dalam kelompok mata pelajaran sastra iktisas. Mata pelajaran perniagaan ni ditawarkan sebagai pilihan. Okey, boleh nampak eh? Next slide kak. Next. Okey. Lagi kak. Okey, tak apa. Okey, mata pelajaran ni adalah mata pelajaran pilihan kepada calon-calon peperiksaan SPM. Okey, baik. Matlamat subjek perniagaan ni adalah untuk menyediakan murid-murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ada di dalam perniagaan. Selain daripada tu, dia juga membantu untuk kita sekiranya kita berminat untuk menjadi usahawan ataupun pengusaha-pengusaha untuk menjadi lebih kompeten, berkeyakinan, yang beretika. Okay, dan dapat menyumbang kepada kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara. Okay, baik. Untuk tingkatan 4, kita akan belajar 4 bab sahaja. 4 bab ni dia terbahagi kepada 2. Okay, tajuk pertama dia lebih fokus kepada tujuan kenapa perniagaan itu dijalankan dan juga bentuk-bentuk milikan perniagaan yang ada di Malaysia. Okay, contoh kita ada milikan tunggal, perkongsian, kemudian kita ada syarikat sedia berhad, syarikat berhad. Okay, yang bab kedua kita akan belajar tentang trend semasa dalam perniagaan. Yang ketiga, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Macam mana cara kita nak menetapkan hala tuju kita, hala tuju perniagaan. Okay, dan yang keempat adalah bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okay, bahagian fungsian utama ni dia lebih kepada kalau kita tengok dalam sesebuah perniagaan, kita tahu dia ada bahagian-bahagian ataupun departemen-departemen tertentu. Okay, departemen ni contoh yang menguruskan sumber manusia, yang menguruskan kewangan. Okay, kita akan belajar 11 fungsian yang mana sangat perlu untuk membantu perniagaan tu untuk menjadi lebih berjaya. Okay, itu untuk subjek tingkatan 4. Untuk tingkatan 5, dia punya, kita ada 7 tajuk. Okay, 7 bab. 7 bab di mana dia bahagikan tajuk 1 dan tajuk 2. Dalam tajuk 1, kita akan belajar tentang pengurusan sumber manusia, macam mana nak menguruskan sumber pekerja-pekerja. Kemudian yang kedua, bab 2, kita akan belajar macam mana cara nak menguruskan sumber fizikal, contoh macam bangunan, kilang dan juga sumber teknologi. Bab keempat, kita akan lebih fokus kepada sumber pembiayaan, di mana kita boleh dapatkan pembiayaan untuk perniagaan. Kita ada sumber dalaman, iaitu kita punya simpanan sendiri dan kita ada sumber luaran. Dan yang keempat juga berfokus kepada kewangan, iaitu penyata kewangan perniagaan. Kita akan belajar tentang dokumen-dokumen perniagaan. Okey, untuk tajuk 2, tajuk 2 ni lebih berfokus kepada persediaan untuk menjadi usahawan. Bab 6, persediaan memulakan perniagaan. Dan bab 7, macam mana cara kita nak mengendalikan perniagaan. Okay, secara keseluruhannya kita boleh simpulkan yang perniagaan ni adalah cara macam mana untuk kita belajar untuk menjadi usahawan yang berjaya. Okay. Okay, seterusnya. Next slide. Sekejap eh, dia lambat sikit.
Okey, tak apa. Okey, dari segi pentaksiran, pentaksiran ni macam mana kita nak mengujilah belajar. Yang pertama, kita ada pentaksiran sekolah di mana kita akan adakan perbezaan dalaman. Kemudian kita akan adakan ujian dan juga pentaksiran berdasarkan bilik darjah. Okey, pentaksiran sekolah yang kedua ialah kita akan ada kertas tiga. Okey, perniagaan ni kita ada kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Di mana kertas tiga ni pelajar kena buat projek kerja kursus. Kita akan pilih perniagaan yang kita inginkan dan kemudian kita akan buat rancangan perniagaan. Kita akan buatlah macam mana cara kita, berapa orang pekerja kita yang kita nak tentukan, macam mana operasi perniagaan tu berjalan. Itu semua untuk projek kerja khusus. Di mana projek ni akan, wajarannya adalah 20%. Dia akan masuk di dalam result peperiksaan SPM murid-murid nanti. Okay. Yang kedua adalah pentaksiran pusat. Seperti mana yang kita tahu, kalau pentaksiran pusat ni dia lebih kepada peperiksaan awam lah. Macam kita ni SPM lah, di mana wajarannya adalah 80%. Dan satu lagi, kertas empat tu, itu untuk calon persendirian. Itu untuk pelajar-pelajar memang awak, pelajar memang tak terlibat. Okay. Jadi di sini, kalau kita tengok tadi, pentaksiran sekolah 20% untuk kerja khusus dan kemudian pentaksiran pusat iaitu peperiksaan SPM ada 80% bila ditambahkan 100% untuk markah SPM nanti. Okay, next slide. Format pentaksiran perniagaan. Okey. Kita boleh tengok dekat situ. Ini adalah format pentaksiran perniagaan SPM, kertas perniagaan 3766. Okey, jenis instrumen kalau kita boleh tengok dekat situ, untuk kertas 1, kertas 1 adalah ujian objektif aneka pilihan. Okey, yang mana kita wajib menjawab 40 soalan. Okey, masa 1 jam 15 minit, wajarannya 20%. Kemudian kita ada kertas 2. Kertas 2 ni adalah soalan subjektif. Okay, dia akan pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian A ada 6 soalan, pelajar perlu pilih 5 soalan. Bahagian B 3 soalan, pelajar pilih 2 soalan. Dan bahagian C kita ada kajian kes, iaitu soalan yang wajib dijawab. Okay, masanya adalah 2 jam 15 minit, iaitu wajaran sebanyak 60%. Okay, kalau kita campurkan tadi kertas 1 dan kertas 2, kita baru dapat 80%. Okay. Itu yang saya kata tadi, kita akan tambahkan dengan kertas 3 iaitu projek tugasan perniagaan di mana jumlah markah, jumlah markahnya 80 tetapi wajarannya 20%. Selalunya kertas kertas projek ni kita akan laksanakan dari bulan April hingga bulan Julai. Okey, bila kita tambah semua wajaran tu 20%, 60% dan 20%, kita akan dapat 100% untuk peperiksaan SPM. Okey. Mata pelajaran ni menyeronokkan. Sebab apa? Kalau siapa yang minat ataupun dia memang pernah keluarga dia ada perniagaan ke, daripada situ dia boleh belajar. Dalam perniagaan ni kita akan belajar dengan lebih lanjut macam mana cara untuk kita menambah kita punya kita punya ilmu untuk menjadikan perniagaan ataupun kita punya minat kita tu menjadi lebih baik lah. Okey, ini adalah contoh cabang-cabang kerjaya dalam perniagaan. Okey, kalau kita tengok dalam perniagaan ni memang luas sangat. Kalau awak dah habis belajar, awak boleh pergi pada banyak sangat cabang. Okay, kita boleh pergi kepada pengurusan sumber manusia, pemasaran, kewangan. Kalau kita bekerja dalam bidang perbankan pun boleh, bidang hartanah boleh, pentadbiran, insurans dan muamalat. Kita nampak kan, luas kan? Jadi, cikgu harap sesiapa yang berminat, cikgu galakkanlah untuk mengambil mata pelajaran perniagaan ni sebab kita akan belajar dan kita akan dapat ilmu yang sangat banyak dan memang sangat membantu untuk kita pada zaman sekarang ni kan. Kita tengok kebanyakan semua orang memang nak berniaga. Tapi kadang-kadang cara macam mana dia nak berniaga tu dia tak tahu macam mana nak mengembangkan perniagaan dia. Melalui subjek perniagaan ni kita akan dapat belajar macam mana cara-caranya. Ya. Okay, jadi saya rasa sekian dari saya, Cikgu Nur Jawahir. InsyaAllah nanti kita akan berjumpa. Saya akan jelaskan dengan lebih lanjut lah tentang mata pelajaran perniagaan. Okay, assalamualaikum. Jaga diri. Terima kasih.
Okey, terima kasih kepada Cikgu Nur Jawahir Bahira atas taklimat tentang subjek perniagaan. Okey. Cikgu rasa kamu faham jelas tentang subjek-subjek yang telah pun disampaikan tadi. Kita bermula dengan subjek daripada guru kanan mata pelajaran bidang sains dan matematik, fizik, kimia, bio, admaths. Jadi siapa-siapa yang nak masuk ke kelas 4 Azam, itulah antara subjek-subjek yang bakal kamu pelajari. Okay. Jadi selepas tu kamu dah pun mendengar taklimat berkenaan dengan subjek perniagaan. Okey, perniagaan kelas yang offer, yang tawarkan subjek perniagaan ni adalah kelas 4 cekal, 4 efektif, 4 fikir. Okey, di kata 4 kita ada 4 Uthman. Okey, untuk aliran agama. Okey, kita ada 4 Uthman dan kita tak wujudkan kelas 4 gigih. Okey, sebab kita tak ada kelas 4 Uthman. Dikata 4 kita tahun ini sehingga 4 fikir. Okey. Jadi selepas ni kita akan dengar taklimat berkenaan dengan subjek prinsip perakaunan yang akan disampaikan oleh Cikgu Nurida. Okey, tapi walaubagaimanapun Cikgu Nurida akan bersama dengan kita melalui Google Meet. Okey, sebentar lagi kita akan share dengan kamu, kongsi dengan kamu taklimat bersama dengan Cikgu Nurida. Kita masih menunggu teknikal untuk aturkan. Okey. Okey, sementara teknikal sedang aturkan, Cikgu harap kamu dapat buat pilihan elektif, mata pelajaran elektif ini dengan betul berdasarkan pencapaian kamu. Kita akan edarkan dengan kamu link untuk pemilihan package elektif, mata pelajaran elektif nanti. Kita akan beri kamu dua pilihan kelas, pilihan pertama dan juga pilihan yang kedua. Okey, jadi kamu pilih mana satu kelas yang kamu nak belajar subjek tersebut. Okey. Kemudian berdasarkan minat kamu. Kan kita pernah jawab soalan inventory minat kerjaya semasa kamu di tingkatan 3. Jadi berdasarkan minat tersebut, berdasarkan kecekapan kamu daripada inventory kecekapan pelbagai kamu pernah jawab, kita akan nilai kamu sama ada kamu layak atau tidak untuk masuk kelas yang menjadi pilihan kamu. Okey, bersama-sama kita sekarang ini Cikgu Nurida. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum Cikgu Nurida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi kita boleh teruskan dengan taklimat mata pelajaran prinsip perakaunan daripada Cikgu Nurida yang sekarang berada di rumah kita live bersama dengan Cikgu Nurida. Jadi cikgu harap semua anak murid boleh pay attention untuk dengar taklimat dan segala hormatnya saya persilakan Cikgu Nurida. Persilakan. Okey, terima kasih Puan Acara Majlis, Puan Nurian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang non-muslim. Berikut tibalah giliran saya untuk memberi sedikit penerangan ataupun taklimat berkaitan dengan subjek perakaunan. Cikgu Nurida boleh dekatkan sikit ni sebab audio kurang jelas. Ya. Saya ulang. Ini adalah giliran saya untuk memberi sedikit penerangan dan taklimat berkaitan dengan subjek prinsip perakaunan. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Puan Nurida binti Abdul Rahman, guru yang mengajar mata pelajaran prinsip perakaunan. Saya berkelulusan ijazah perakaunan daripada Universiti Utara Malaysia
untuk Kedah. Saya telah mengajar mata pelajaran fungsi perekonomian di Sekolah Dato' Haji Muhammad Reza saja sejak tahun 2000. Jadi ini merupakan tahun yang ke-21. Alhamdulillah. Jadi kita pergi kepada slide yang kedua. Slide yang kedua, Cikgu Wan Rafi. Okey, jadi sebelum murid-murid cikgu yang dikasihi mengambil mata pelajaran, memilih mata pelajaran prinsip perakaunan, untuk makluman murid semua, mata pelajaran prinsip perakaunan ini adalah merupakan mata pelajaran elektif dan murid-murid boleh memilihnya semasa berada di tingkatan 4. Jadi sebelum memilih subjek tersebut, jadi cikgu ingin melihat, ingin memaparkan bidang-bidang kerjaya yang berkaitan dengan subjek fungsi perakaunan. Jadi melihat kepada slide yang dipaparkan, antara bidang kerjaya yang memerlukan pengetahuan dalam subjek ini, antaranya tentunya ialah bidang kerjaya accountant. Yang mana kalau murid-murid maklum, di Malaysia sahaja pihak kerajaan kita ingin melahirkan para accountant, terutamanya ya, terutama Bumi Putra, sebanyak ribuan. Jadi sehingga ini matlamat tersebut belum lagi tercapai. Jadi sebab itu cikgu mohon murid-murid sekalian yang berminat untuk mengambil bidang ini supaya anda nanti di satu hari nanti akan lahir sebagai accountant yang bertauliah, mudah-mudahan. Selain daripada bidang kerja accountant, bidang kerja yang lain yang memerlukan pengetahuan subjek perakaunan juga adalah juru audit. Selain daripada juru audit, pegawai keuangan, pegawai bank, pegawai pencukaian, pensyarah, guru, guru ini khusus untuk yang akan mengajar subjek perakaunan lah. Dan yang terakhir ialah ahli perniagaan. Ini hanya sebahagian saja yang murid-murid bidang-bidang kerjaya memerlukan pengetahuan perakaunan. Okey, kita pergi kepada slide yang ketiga. Kelas yang ditawarkan untuk subjek perakaunan ini, kalau di sekolah menengah Masa Dato' Haji Muhammad Reza, ada dua kelas sahaja, iaitu 4 bestari, 4 cekal. Jadi dua kelas ini merupakan kelas istimewa di bawah bimbingan guru-guru perakaunan untuk mempelajari subjek prinsip perakaunan. Kelas ini adalah 4 bestari dan 4 cekal. Jadi kita lihat yang berikutnya, paparan yang berikutnya, syarat minima. Syarat minima ini maksudnya kalau murid cikgu nak ambil, seboleh-bolehnya dia mestilah lulus matematik. Sebab subjek ini 90%-nya adalah berkaitan dengan pengiraan. Jadi kalau murid cikgu yang lulus matematik, agak mudahlah untuk mengikuti nanti pelajaran di sekolah. Selain daripada itu, murid juga mestilah lulus bahasa Melayu. Kenapa? Sebab bila dalam subjek perakaunan ini, bagi kertas 3 khususnya, murid terlibat nanti untuk menyiapkan kerja khusus. Di dalam kerja khusus tersebut, murid-murid perlu menghasilkan dengan menulis, dengan membuat ayat yang betul, yang baik, yang tepat. Jadi itu perlukan pengetahuan dalam bahasa Melayu lah, terutama dari segi nak menulis, nak membuat ayat yang baik supaya sampai maksudnya. Yang ketiga adalah kemahiran komputer. Kemahiran komputer ini sangat dialu-alukan lah, sebab kerja khusus sebut perlu disiapkan, dibuat dan di-type dengan komputer. Dan yang keempat adalah sikap rajin. Sebab rajin ni subjek prinsip perakaunan ni lebih kurang macam subjek matematik. Murid-murid kena banyak membuat latihan. Sebab tu murid-murid perlu rajin membuat latihan-latihan. Barulah murid-murid tersebut boleh menguasai dengan baik. Dan satu lagi cikgu tertinggal adalah yang paling penting ialah murid-murid yang nak mengambil subjek ini perlulah berminat. Minat tu sepatutnya adalah nombor satu. Setakat ini cikgu pernah melalui yang mana murid tersebut dia tidak berminat tapi dia ambil juga subjek tersebut. Jadi bila saya tanya, kamu tidak berminat subjek ini, kenapa kamu ambil kan mengusahakan diri? Jadi dia bagi alasan, dia kata ibu bapa suruh dia ambil, saya tak minat tu cikgu. Jadi kalau tak minat agak masalah kepada murid itu sendiri.
jadi nanti kemudian hari akan apa menimbulkan masalah. Jadi pastikan murid tersebut berminat lah. Okey, kita pergi kita lihat slide yang terakhir. Slide yang terakhir Cikgu Rafi. Jadi mempelajari bidang-bidang perekonomian ni sebenarnya tidaklah begitu sukar bagi cikgu. Perlu rajin membuat latihan. Jadi subjek ni 90% ni adalah pengiraan. Jadi bagi murid-murid yang minat mengira, minat apa nama ni macam buat latihan-latihan tu, jadi tak ada masalah lah. Sebab dari segi kita ni peringkat SPM, subjek prinsip perekonomian ini terdiri daripada ada 3 kertas ni, daripada 3 kertas sekarang. Kertas 1 adalah berupa kertas objektif yang mana peruntukan markahnya adalah 20%. Ini di peringkat SPM ya. Kertas objektif biasa mengandungi 40 soalan. Jadi murid kena menjawab 40 soalan tersebut. Masa yang diberikan adalah 1 jam 15 minit. Kertas 1 biasanya murid cikgu tak ada masalah. Kertas yang kedua adalah subjektif. Ini merupakan kertas yang agak berat lah. 5 soalan murid kena jawab. 3 soalan adalah wajib. Tak ada pilihan, dan 2 soalan saja yang murid boleh pilih. Jadi kesemuanya 5 soalan dan wajarannya adalah 60% markah yang dipuntukkan. Manakala kertas 3, sekarang ni wujud kertas 3 iaitu melibatkan kerja khusus yang mana peruntukan markahnya di peringkat SPM adalah 20% dan murid-murid wajib membuat kerja khusus ini semasa di tingkatan 5. Jadi sebab tu tadi antara prasyarat dalam memilih subjek ni, saya ada menyebut bahawa murid mestilah rajin. Sebab kerja khusus ni sangat mencabar murid dan guru. Sebab kerja khusus biasanya dilaksanakan sekitar bulan Mac, diberi tempoh masa 10 minggu untuk menyiapkan. Yang mana bulan Mac tersebut, semasa di tingkatan 5, murid sangat sibuk untuk menyiapkan diri bagi menghadapi peperiksaan, percubaan dan SPM. Di masa yang sama, perlu menyiapkan kerja khusus. Jadi sangat mencabar murid dan juga guru menyiapkan, sebab walaupun nampak peruntukan markahnya 20%, tetapi tumpuan masa dan juga tenaga tu di situ sangat-sangat mencabar. Jadi murid kena siapkan dalam waktu tempoh masa yang singkat, dalam kesibukan mereka dengan subjek-subjek yang lain. Jadi 3 kertas tadi, kertas 1 campur kertas 2 campur kertas 3 di peringkat SPM meliputi merangkumi berjumlah 100% lah. Jadi kerja khusus ini dibuat, disiapkan sebelum SPM bermula. Saya dah cakap tadi soalannya dikeluarkan oleh pihak lembaga peperiksaan pada awal bulan Mac, diberi tempoh masa lebih kurang 10 minggu untuk menyiapkan, dan murid perlu membuat satu, perlu siapkan dia punya draft dulu, buku draft, tulis tangan buku draft ni. Jadi tak boleh tiru, tak boleh copy, tak boleh copy and paste daripada kawan, hasil kerja sendiri. Jadi tak boleh tiru. Kalau murid tersebut cuba meniru, jadi biasanya pihak pentaksir akan menggagalkan murid tersebut lah. Jadi dalam kes menyiapkan kerja khusus ini dibuat secara individu, copy and paste, buat sendiri. Siap ke dia punya buku draft, kena type pula dengan komputer. Jadi tulis kata tadi sangat mencabar. Sebab di situ peruntukan masanya singkat, murid kena siapkan dalam tempoh masa yang terhad, kena type lagi dengan komputer. Sebab tu kalau murid-murid ada di rumah, kemudahan komputer sangat membantu lah. Jadi sebagai kesimpulan di sini, saya beritahu pada murid-murid cikgu yang nak mengambil subjek prinsip perekonomian ini, pastikan kamu ada minat dalam diri. Bila ada minat tu, nanti senang cikgu nak membimbing kamu di sekolah. Jadi subjeknya, kalau kita lihat, kamu kena belajar dia punya silibus yang kita kata apa, yang sangat-sangat luas lah. Jadi walau bagaimanapun, murid-murid cikgu yang akan mengambil untuk 2 kelas tadi, 4 dasari dan 4 cekal, kamu akan diberi bimbingan yang sewajarnya lah dari guru-guru yang berpengalaman di sini. Jadi saya akhiri dengan ucapan terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja daripada saya, Cikgu Nuridah binti Abrahman, selaku Cikgu Fisik Perakaman. Okey, saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nurida atas taklimat berkenaan dengan subjek prinsip perakaunan. Jadi, siapa-siapa yang berminat untuk subjek prinsip, untuk mengambil subjek prinsip perakaunan ni, hanya satu kelas sahaja ya yang menawarkan mata pelajaran ini, iaitu kelas 4 Bestari. Okey. Jadi selepas ini nanti kamu akan mendengar taklimat daripada Cikgu Wan Rafiq bin Wan Ismail, KP untuk Ketua Panitia untuk subjek Sains Komputer. Dan Cikgu Wan Rafiq pun akan menyampaikan taklimat sekali untuk subjek Produksi Multimedia, iaitu subjek MPV di sekolah kita ni. Okey, subjek Sains Komputer ni akan disampaikan oleh Cikgu Wan Rafiq. Jadi saya mempersilakan Cikgu Wan Rafiq untuk menyampaikan taklimat tersebut. Dipersilakan. Hello, testing. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Lama tak jumpa kan? Batch Titan 3 ni. Jadi pada hari ini cikgu akan membentangkan tentang subjek sains komputer dan juga MPV. MPV Produksi Multimedia. Kalau ada apa? Cuba respon sikit dekat live chat. Ke masing-masing ni diam ke tengah tidur ni? Cuba respon dekat live chat sikit. Ni siapa ni? Akil. Yang penting freestyle dulu buat. Siapa freestyle? Okay, ada 46 mata yang memandang yang tengah live dengan cikgu ni. Cuba respon sikit. Halo ke apa ke? At least cikgu tahulah cikgu ada tengah bercakap dengan siapa. Ada? Masih senyap je ke semua guna handphone? Cikgu Tamizi nak interframe juga. Mana tak ada pun dekat chat ni? Mana dah? Ada pun. Adam Ifat ada. Hai cikgu, hai Adam. Okay. Hai Farhan, comel cikgu saya. Of course. Which one? Baju biru? Hai. Okay, Madiha, hai. Siapa ni? I'm Vivo ni. Konnichiwa, alamak. Tak pandai lah bahasa apa. Bahasa Jepun lah. Konnichiwa. Arigato gozaimasu. Hello Korea boleh? Annyeonghaseyo. Okey, kita apa mulakanlah taklimat, sesi taklimat kita pada hari ini untuk subjek saya lah, sains komputer. Saya dengar ramai nak ambil, betul ke? Betul ke ramai nak ambil? Siapa nak ambil kena belanja cikgu. Hai Farazana. Hai Dini Farazana. Iman Haziq, rindu ke? Itulah, tapi dekat pembelajaran online tak ada muka kan? Tak hantar pun latihan. Okay. Apa Ahmad Adam? Adam, idola semua orang. Ya, Adam. Alright.
So kita teruskan, cikgu akan share screen slide presentation cikgu pada hari ini ya, tentang subjek sains komputer. Selepas tu cikgu akan bentangkan tentang MPB sikit je pasal cikgu Amrah ada berikan tanggungjawab ni pada cikgu. Of course, Akhil. Alright. Sekejap ya, cikgu share screen slide. Oh, rasuah ke? Dia cakap cikgu handsome tu konon dapat terima lah subjek SK. Okay. So cikgu bentangkan tentang subjek sains komputer. Okay, kita sama-sama bagi perhatian lah. Sebab cikgu nak kamu faham subjek sains komputer ni ambil bukan sebab famousnya sains komputer sekarang dan juga sebab ikut kawan. Ikut kawan ni kadang-kadang ada juga. Previous years kan, kita ada pengalaman macam tu. Kawan dia, biasa budak perempuan lah, kawan dia masuk kelas tu, dia pun nak masuk kelas tu. Dia tak tahu pun cabarannya. Jadi cikgu nak kamu dengar, tengok dan hadamkan betul-betul apa sains komputer ni. Walaupun kamu ada yang ada asas sains komputer ataupun yang daripada kelas lain yang ambil RBT, kita akan tengok macam mana dia punya kelayakan dia. Okay? Alright. Okay. So untuk sains komputer, cikgu nak cerita tentang format pentaksiran. Okay. Kertas ni bermula pada tahun 2000, subjek ni bermula pada tahun 2017. Untuk peperiksaan, batch pertama adalah 2018. Tahun ni adalah batch yang ketiga lah. Tahun kamu nanti batch yang ke lima. Batch keempat akan kita ada empat tahun ni kan. Okay. So untuk sains komputer, kita akan ada kedua kertas. Kertas satu, exam bertulis lah waktu SPM nanti, dan kertas dua iaitu projek, iaitu kerja khusus. Okay. Jadi untuk kertas satu, masa SPM nanti kamu akan duduki ada dua bahagian. Kertas satu tu jadi dua bahagian, bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A dan bahagian B ni merupakan ujian subjektif. Tak ada ABCD ya, macam ASK tu tak ada. Okay. Untuk bahagian A, respon dia terhad. Okay, ada 20 soalan, wajib dijawab. Jumlah markah dia adalah 50. Manakala bahagian B, respon terbuka. Soalan berbentuk kebat. Di mana bilangan soalan dia ada 4. Tapi ada pecahan anak-anak dia. Dan wajib dijawab 4-4. Tidak ada pilihan. Dan membawa markah 50 juga. Jadi 50 tambah 50, dia akan berjumlah 100 markah. Dan masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit lah. Okay, kamu akan duduk. Biasanya paper SK ni dia petang. Macam tahun ni dia akan... kakak-kakak dan abang-abang kamu tu dia akan duduk pada 23 Mac tak setiap cikgu pukul 2 hingga 4.30. Okay. Wajaran dia daripada 100 markah tadi 70% saja yang akan diambil untuk markah SPM kamu. Cikgu mana lagi 30%? Tengok sebelah tu. Sebelah tu kita ada kertas 2 kerja khusus. So kamu akan dapat 30% daripada kerja khusus untuk campur dengan markah SPM. Inilah kelebihan paper sains komputer ataupun subjek sains komputer. 30% dah dalam tangan kamu dah. Tinggal kamu nak usaha berapa lagi untuk dapat A. Lebih kurang 40% daripada SPM kamu untuk dapat A. Itu yang kelebihannya. Tapi kena rajin lah. Okay, untuk dapatkan 30% ni bukan mudah. Okay, kena usaha. Okey, jadi wajar konstrukt pula untuk bahagian kertas satu, kertas dua ni banyak kepada mengingat dan memahamilah satu konsep pemahiran aplikasi, analisis, menilai dan mencipta. Manakala kertas dua tu yang kerja khusus tu untuk menilai kemahiran kamu dalam subjek sains komputer. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan cakupan bidang lah. Okey, kemudian daripada aras kesukaran, kita ada rendah, sederhana, tinggi. 5 ratio dia ataupun perkadaran dia 5-3-2. 5 yang beraras rendah, 3-2 yang tinggi. Okay. Kaedah penskoran adalah secara analitik, rubrik penskoran dia. Kemudian kalkulator saintifik boleh digunakan lah. Okay. Mungkin ada yang melibatkan pengiraan dan sebagainya. Okay. Okay, itu tentang format pentaksiran. Cikgu nak cerita apa yang kita akan belajar selama 2 tahun cikgu? Alright. Okay. Standard kandungan untuk sains komputer. Okay, sebenarnya ada 3 yang besar lah. Okay, pertama pengaturcaraan, kemudian pangkalan data,
Kemudian kita ada interaksi manusia dan komputer. Okey, keseluruhan ni meliputi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 lah. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, kita ada pengaturcaraan ni ada banyak subtopik dia. Pengaturcaraan saja untuk tingkatan 4 membawa biasanya akan ambil masa sampai pertengahan tahun. Jadi tahun ni beza sikit lah. Sebabnya kita persekolahan pun dalam norma baharu dan semuanya secara PDPR, kita tak tahu lagi in future macam mana, so kita akan tengok lah. Tapi cikgu harap dan sama-sama kita doakan agar COVID-19 ni segera berakhir dan kita dapat kembali ke sekolah. Kita dapat belajar secara bersemuka. Jadi senang cikgu nak ajar kamu. Okay? Okay. Pengkalan data, database selama 33 jam ada pecahan dia dan interaksi manusia dan komputer. Itu dari segi kandungan pembelajaran. Okey, apa pentingnya sains komputer dalam kehidupan kita pada masa sekarang dan juga masa akan datang? Okey, kamu selalu dengar 4IR kan? Apa tu 4IR? 4IR bermaksud revolusi perindustrian 4.0 ataupun industrial revolution 4.0. Kita, kalau kamu belajar sejarah kan, pada abad ke-18 dulu, dia industri 1.0 di mana dia menggunakan peralatan mekanikal, mesin-mesin semua yang guna sistem wap, guna sistem wap untuk menggerakkan contoh kereta api steam masa tu kan. Okay, kemudian bila pergi ke abad ke-19, kita dah bertukar kepada industri 2.0. 2.0 ni dia dah mula keluarkan barangan yang memerlukan tenaga kerja dan juga tenaga elektrik. Okey, itu 2.0. Kemudian 3.0 dia dah keluarkan automatik gunakan elektronik dan IT, robot lah. Masa tu ada kilang-kilang yang keluarkan kereta dan sebagainya lah dari segi production. Itu 3.0. So 4.0 ni yang sekarang ni yang kita tengah alami dan akan datang. Okey, 5.0 kita tak tahu, tapi 4.0 yang kita sekarang tengah alami dan akan alami, dia melibatkan pengeluaran pintar yang digabungkan dengan IoT. IoT ni kita masukkan komputer ke dalam peralatan. Teknologi pengkomputeran awan, cloud storage dan juga data besar, big data. Sekarang kalau kamu pergi cerita pasal komputer, benda-benda ni lah yang akan ada. Jadi siapa yang akan mengisi pekerjaan ni kalau bukan orang daripada sains komputer? Jadi apakah industri 4.0? Kilang pintar, menyepadukan mesin kepada komputer atau sistem, pemantauan prestasi mesin sebenar, pengurangan kos dan peningkatan daya pengeluaran dan keuntungan. Jadi bila kita dengar tu, kamu dapat bayangkan tak? Pada masa kamu keluar daripada sistem pembelajaran yang formal, kamu akan berdepan dengan satu cabaran yang sangat besar, iaitu menghadapi revolusi perindustrian 4.0. Di mana kalau kamu tak lengkapkan diri kamu dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada masa itu, kamu akan ketinggalan. Okey. Jadi itulah sebabnya kerajaan Malaysia telah memperkenalkan subjek sains komputer untuk supply, okey, demand pada masa depan. Jadi apa kemahiran untuk industri 4.0 ni? Jadi 10 kemahiran yang perlu kita ada. Pertama, dapat selesaikan masalah kompleks. Okey, kalau setakat nak datang sekolah, lewat datang sekolah pun tak dapat selesai, tak payah. Okey, dia kena boleh menyelesaikan masalah kompleks. Kemudian kecerdasan emosi dalam membuat keputusan tidak berdasarkan emosi semata-mata. Pemikiran kritikal, kalau ada ini tak mesin ni tak gerak, dia boleh fikir secara kritikal. Kebolehan mengadili dan membuat keputusan, kreatif, kemahiran berpaksikan servis, pengurusan insan, rundingan, koordinasi bersama orang lain, teamwork, flexibility kognitif, otak kamu boleh fikir ini cara A, plan B, plan B, C dan sebagainya. Jadi itulah kemahiran yang diperlukan dalam industri 4.0. Okay, kemudian di sebelah tu ada 9 teras industri, saya tak nak cerita, tapi kebanyakannya yang akan kita belajar dalam, antaranya lah akan dibelajar dalam sains komputer. Jadi kamu tengok tu yang fakta yang penting kat tepi tu, bawah tu. Pekerjaan masa hadapan, 65% pelajar sekolah rendah pada hari ini akan bekerja dalam pekerjaan yang belum wujud di masa depan. Kamu bayangkan, itu sekolah rendah, kalau sekolah menengah 65% dia akan kerja pekerjaan yang tak wujud lagi. Dia akan wujud pada masa akan datang. Okey, contohnya kan, cikgu tak nak contoh, cikgu tak nak bagi, cuba kamu bagi. Siapa tahu pekerjaan yang ada sekarang, yang tak ada lagi, sebelum ni tak ada, tiba-tiba dia ada sekarang. Cuba komen dekat tu, cikgu nak tengok. Cuba komen. Cuba komen. 42 mata yang memandang.
Cuba komen. Apa Ihsan? Ada balik masalah je. Punya masalah tak pernah selesai pakai komputer. Komputer ke komputer? Komputer tu yang naik tu dekat stesen Seremban tu pergi UKM, KL dan sebagainya. Ah, Akil, streamer. Yes, very good, Akil. Ha, dulu tak ada streamer pun. Even Facebook ni orang tak masuk pun. Sekarang, kan? Solo. Kamu tengok solo tu. Berapa dia punya income sekarang ni? Ha? Income solo berapa? Yang kamu sibuk semua duk main PUBG, duk camper ramai-ramai kat dalam PUBG tu kan? Kan? Itulah tu, sibuk. Tapi cikgu tak adalah. Kata, okay, semua budak-budak sekarang ni semua pergi jadi gamers. Tak ada. Okay? Sebenarnya, biar ada ilmu. Biar jadi gamer yang berilmu. Yelah tu, kawan dia, dia kata solo tu Farhan. Kalau tu kawan kamu tu, dia anak saudara saya. Okay. Alright. So, nak jadi streamer pun kena berilmu. So, biar ada ilmu. Jadi, saya tak kata main game tu salah, tapi kena pandai membahagikan masa. Okay. Alright. Streamer. Katalah analyze untuk company. Kamu, kalau kamu tengok company-company sekarang ni, dia ada sediakan analyst untuk data. Okay? Contohnya dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, company-company ni ada dia punya account dia. Kita macam, betul ke cakap? Betul. Kalau kamu tak percaya, kamu cuba cari company besar. Mesti ada Facebook ataupun IG dia. So, siapa yang analyze data untuk dia orang? So, Instagram analyst. Kita ada Facebook data analyst. Sebelum ni tak ada. So itu semua yang menyebabkan kemahiran-kemahiran yang tak ada ataupun pekerjaan tak ada pada masa dulu. Jadi, tapi pada masa sekarang ni dia wujud. Disebabkan oleh industri, revolusi industri 4.0. Yes, betul. Database management. Dan Khalid. Apa Ihsan nak jadi macam Ustaz Johnny? Okay, itu tentang kejayaan. Jadi cikgu nak cerita kejayaan yang pada masa sekarang akan datang, kita tak tahu pun wujud. Tapi nak masuk dia, kena ada kemahiran. So mana nak dapat kemahiran? Okay, through subjects lah. Cikgu tak katalah semua masuk SK beramai-ramai, tak boleh. Sebab SK hanya 20 orang saja. Tapi saya tak sure. Cikgu Noriah, SK 4 Osman dengan 4 Bestari. Okay, nanti cikgu tengok balik lah. Sebelum ni cikgu dapat jadual dia slash 4 Bestari dengan 4 Osman. Okay, so kita akan tengok macam mana lah. Alright, okay, so kita tengok macam mana. Okay, so kita tengok peluang pekerjaya. Sikit punya banyak, ini cikgu senaraikan lah. Tengok tu, 10 kerja baharu 2022. Tahun depan punya kerja. Tahun ni tak ada lagi, tahun depan lah. Scientist dan analysis data, AI dan pakar pembelajaran mesin, pengurus besar dan operasi, perisian dan penganalisis dan pembangun aplikasi, pakar data, pakar teknologi baru, perkhidmatan teknologi maklumat. Semua tu sekarang ni ada ni, kemudian 10 kerja baru. Yang sekarang ni ada 30. So macam-macam kerja yang akan ada. Tapi kita punya apa? Persediaan tu ialah segi kemahiran. Kalau tak ada kemahiran, kita akan ada masalah. Itu yang kita nak cuba terapkan ataupun bagi dekat anak-anak murid yang akan ambil sains komputer. Okay, ramai yang minat tak? Cuba angkat tangan. Angkat tangan semua. Siapa angkat tangan cikgu nampak ni? Hacker baik. Tak ada hacker yang baik dah. Hacker tu hacker yang tidak baik. Okay. Dah namanya hack. Dua-tiga hari ni famous pasal Anonymous nak hack semua laman web dekat Malaysia. Sebab tu laman web problem sikit lah dua-tiga hari ni. Iman Haziq, saya nampak dah dia angkat tangan. Apa Farhan, saya sebagai anak murid favorite cikgu, saya nak masuk SK. Favorite ke? Mana orang tahu? Alright, tak ada. Aina ada tak Aina? Aina, pakar coding. Pakai coding, ada tak?
Kalau tak ada asas boleh survive ke SK? Boleh kalau cepat pick up. Tapi kalau tak ada agak susah sikit lah sebab dari segi coding lah. Coding dengan juga coding dan juga apa perjalanan programming tu sendiri kena faham betul-betul. Okay, nanti cikgu tengoklah resit. Cikgu tahulah kemampuan. Okay, Khalida cakap saya. Right. Alright. Ni siapa ni? Har angkat tangan ni. Okay. Itu tentang SK lah. Jadi untuk kelayakan dia, cikgu akan tengok dari segi PBD dan juga prestasi peperiksaan sebelum-sebelum ni. Tengok macam mana kau punya prestasi dalam ASK. Sebab cikgu akan bantulah tengok macam mana dari segi kelayakan. Sebab kita tak boleh ambil ramai. Pertama dari segi kerja khusus. Kalau cikgu ada ramai, cikgu susah nak handle kerja khusus. Okay, ni cikgu nak share screen projek kerja khusus yang pelajar tahun ni buat. Kamu tengok dia buat sistem tempahan hotel untuk atas talian. Okay. Ini Nur Aina Bila lah. Dia buat sistem ni untuk untuk kerja projek Teta 5 SPM. Kamu tengok lah. So kita akan ajar benda ni lah. Buat dari segi buat apa coding dan juga database. Kita akan belajar dulu. Okay, itu cikgu nak share dengan kamu lah. Macam apa kan apa expectation cikgu terhadap kerja projek kamu. So kena ada minat, at least kena ada, kalau ada laptop sendiri lagi bagus lah sebab kamu akan buat kerja kat rumah. Kalau nak buat kat sekolah takut jadi macam sekarang lah. Kalau kerja khusus ada kat sekolah tak dapat nak settlekan. Okay, kemudian mesti committed sebab ada kelas tambahan waktu petang dan juga weekend untuk selesaikan. Kalau tak memang tak dapat nak siapkan. Okay, kalau malas-malas memang tak dapat. Okay, dan mesti minat lah. Itu mesti minat. Okay. Jadi untuk multimedia, produksi multimedia, cikgu wakil cikgu Amrah dia bagi tahu kelayakan dia mesti ada komputer juga. Dia kata at least ada komputer lah kat rumah. Kemudian subjek-subjek lain akan ditukar. Dari segi produksi multimedia ni kita akan dia akan belajar tentang penghasilan grafik. Biasanya animation, recording, buat green screen. Semua buat banner, design. Itu akan diajar dekat multimedia, produksi multimedia MPU. Siapa yang nak berminat untuk ambil MPU multimedia 4D tak silap cikgu, boleh boleh gunakan, boleh masuk apply untuk 4D lah. Nanti apa-apa pemilihan package dan kelas tu nanti mungkin akan diuruskan oleh counselor lah. Okay, cikgu rasa untuk MPV dan juga SK sampai situ dulu. Sebab kita pun dah 12.24. Ada apa Adam? Soalan apa? Type je soalan kat situ. Okay, cikgu bagi 1 minit untuk soalan. Kalau tak, cikgu akan pass balik pada cikgu Nuria untuk akhirkan sesi pada hari ni. Sebab esok kita akan ada satu lagi sesi terakhir. Pesan cikgu, buat pilihan yang terbaik berdasarkan minat dan juga keupayaan kamu. Jangan ikut kawan, jangan sebab nak glamour dan sebagainya. Ikut kemampuan. Takut nanti tak boleh survive. Okay? Okay, kalau tak ada, cikgu pass back kepada cikgu Nuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay home, stay safe. Kerja rumah, jaga rakan. Assalamualaikum. Okay, terima kasih diucapkan kepada cikgu Wan Rafiq bin Wan Ismail atas sesi sharing berkenaan dengan subjek sains komputer dan juga produksi multimedia. Jadi terhangat di pasaran subjek sains komputer ni. Ini ramai-ramai nak masuk ke 4 bestari. Tapi itulah 4 bestari dan juga 4 dinamik. Tempat dia adalah terhad. Jadi hari Jumaat selepas kita selesai semua taklimat subjek-subjek mata pelajaran yang lain, cikgu akan share dalam link. Saya pun sekarang terhangat juga. Iyalah tu, it's easel. Okay. Cikgu akan share Google Form untuk kamu pilih kelas di tingkatan 4 nantilah. Ok.
Okey, nanti cikgu akan share dengan kamu package mata pelajaran dan juga kelas dan juga berserta dengan kelayakan ataupun kriteria permohonan untuk masuk ke kelas tersebutlah, kelas-kelas yang terhangat di pasaran ni. Okey, dia ada kriteria dia tertentu. Kelas 4 Azam, 4 Bestari, 2 kelas tu dan juga 4 Osman. 2 kelas, 3 kelas tu memang ada permintaan lah. Okey. Jadi ada apa-apa sebarang pertanyaan daripada anak-anak tingkat 4 sesi 2021. Jadi cikgu harap pembelajaran kamu on seperti biasa. Ada tugasan, tolong buatlah. Tolong selesaikan walaupun kamu belajar di rumah, tapi pembelajaran tu kena kenalah bagi kerjasama, buat tugasan yang diberi supaya kamu tak tertinggal jauh. Dan selepas ini nanti bila kita dah aturkan kelas-kelas tu, siapa yang tidak membuat pemilihan melalui Google Form, kita pihak sekolah akan aturkan kelas kamu berdasarkan pencapaian kamu. Kita akan ambil kira keputusan peperiksaan akhir tahun kamu semasa di tingkatan 1, keputusan peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 2 dan keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 beserta pentaksiran bilik darjah kamu semasa kamu di tingkatan 3. Itu dulu. Kemudian baru kita tengok kepada pentaksiran psikometrik, iaitu IMK kamu dan juga IKP kamu. Okay, jadi bila kamu dapat permohonan melalui Google Form, guru-guru kanan mata pelajaran akan lihatlah bagaimana ada tak kekosongan untuk kelas ni. Okay, jadi kita akan masukkanlah murid-murid yang layak ke kelas Azam. Kalau dia minta, of course cikgu akan bagi. Okay, yang tak layak tapi nak juga, mungkin kita akan aturkan rayuan ataupun kita tengok kepada psikometrik. Kalau psikometrik mengiyakan permintaan dia tu, maksudnya dia layak dia segi psikometrik dan dia juga memang betul-betul tekadlah nak masuk kelas Azam ataupun kelas Bestari, maksudnya dia kena tunjuklah, dia kena buktikan yang dia memang layak berada dalam kelas tersebut. Mana pengetua? Oh, pengetua tadi ada. Ini pengetua ada urusan. Okey, jadi cikgu rasa tak ada apa-apa. Kita pun lagi 2 minit, 12.30. Cikgu haraplah segala input, info yang kamu terima pada pagi ini, kamu boleh tengok lagi semula. Live ini dirakam. Kamu tengok semula semasa kamu nak isi Google Form tu nanti. Kamu fikir, kamu tanya parents kamu, boleh tak ibu masuk kelas sekian-sekian? Kalau saya masuk ASK, cikgu nak tak? Ehsan. Okay. Jadi, itu sahaja. Okay. Jadi, kamu tengok semula, ulang tayang semula perkongsian ni. Jadi, cikgu harap kita jumpa lagi pada hari Jumaat, pada masa yang sama, melalui link yang sama. Okay, tolong sampaikan pada kawan-kawan yang kita ada kan, sesi taklimat pemilihan package mata pelajaran. Oh, cikgu saya nak tanya, ada ke pelajaran ekonomi? Oh, Halida, ekonomi dah tidak ada di SMK Dato' Haji Muhammad Reza. Kita ada mata pelajaran perniagaan. Okay, ekonomi dah tak wujud di SMK Dato' Haji Muhammad Reza. Kita ada subjek perniagaan lah. Okay, itu sahaja. Okay, tak ada. Okay, saya tamatkan sesi kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Jumaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.